Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah bergabung KPURI ini, yang ditunjukkan KPURI, kalau ingin tahu KPURI itu apa, silakan menghubungi nomor yang di bawah ini. Itu tambang yang semua yang ada di Subang, kalau tidak mengikuti aturan kita sikat semua habis. Terima kasih. Di Punggurjo, semuanya tidak ada dokumentasi, tidak ada izinnya, dan ini telah di-backup oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka saya berharap dari instansi yang terkait, sudilah kiranya untuk memberikan solusi yang terbaik buat mentertibkan tambang yang ada di desa Punggurjo. Para tersangka mendatangi area tambang milik korban yang beralamatkan di Desa Dahor, Kecamatan Gerabakan, Kabupaten Tuban, lalu melakukan pengusiran terhadap pekerja tambang. Kemudian mengambil kunci alat berat jenis bego. Setelah itu melakukan penyegelan dengan menggunakan lain ya, yang bertuliskan dilarang melintas. Selanjutnya melakukan penutupan area tambang, kemudian melakukan pemerasan atau meminta uang damai terhadap pemilik tambang sebesar 200 juta rupiah. Kronologisnya, setelah kita menerima aduan ya dari korban pada saat jam 11 itu ya, mulai si pelaku itu menghubungi korban ya. Kemudian yang bersangkutan melapor kepada Polres bahwa terjadi adanya tindakan pemerasan. Nah, sehingga kemudian kita dari Polres dengan 2 unit ya, kita terjunkan untuk, karena pelakunya cukup banyak ya. Awalnya itu ada 15 orang yang ini, namun setelah kita lakukan pemeriksaan bahwa yang terlibat hanya 12 orang, dan yang lain peran-perannya itu tidak
memenuhi unsur yang kita persangkakan. Ya, seperti itu. Dan yang melakukan pemerasan ini mengaku sebagai apa nih pelaku? Yang bersangkutan mengaku sebagai salah satu organisasi, ya salah satu organisasi dengan mengatasnamakan, nanti mungkin bisa dilihat datanya ya, status organisasi masyarakat mengaku pemerhati, ya pemerhati lingkungan. Nah, namun ya seperti yang saya sampaikan tadi, ya meminta sejumlah ya uang untuk istilahnya kalau mereka bilang itu untuk damai, ya seperti itu. Yang sudah bergabung KPURI ini, yang ditunjukkan KPURI, kalau ingin tahu KPURI itu apa, silakan menghubungi nomor yang di bawah ini. Itu tambang yang semua yang ada di Tuban, kalau tidak mengikuti aturan kita sikat semua habis. Terima kasih. Di Punggurjo semuanya tidak ada dokumentasi, tidak ada izinnya, dan ini telah di backup oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka saya berharap dari instansi yang terkait sudilah kiranya untuk memberikan solusi yang terbaik buat menertibkan tambang yang ada di desa Punggurjo. Inilah bahan kar subsidi.